Badai Dunia Persilatan Jilid 6 dari salah seorang anak murid imsoit Mocaihe mendengar kabar bahwa ada beberapa orang iblis tua itu sudah lama mengasingkan diri munculkan dirinya kembali dalam bulim hampir bersamaan waktunya mereka akan melakukan penyerangan secara besar besaran untuk membasmi seluruh perguruan dari aliran lurus yang ada di dalam bulim tindakan mereka ini meliputi hal yang luas karena hal ini bakal mendatangkan pembunuhan serta banjir darah yang mengerikan dalam bulim maka sengaja aku datang kemari memberi kabar kepada Partai Xiao Lim sebagai pemimpin partai partai lainnya aku berharap sejak semula Tai su suka mengadakan persiapan sehingga sampai waktunya nanti tidak sampai kelabakan Di antara beberapa orang jagoan lihai tersebut kecuali Im Soitmo ada siapa saja tanya Tian Xian Su lebih lanjut setelah termenung sejenak Menurut apa yang Cai He dengar pemimpin serta otak dari rencana busuk ini bernama Hang Chiu. Apa? Hang Chiu mendadak air muka Tian Xian Tai Su berubah hebat. Sedikit pun tidak salah. Air muka Tian Xian Tai Su berubah semakin serius lagi. Hang Chiu sudah ada 40 tahun lamanya belum pernah munculkan kembali di dalam dunia Kang Ho. Apakah kini ia masih hidup di kolong langit? Tanyanya kaget. Pada sepuluh tahun yang lain aku masih bertemu muka satu kali dengan orang ini ujar Hu Pak Leng sambil tersenyum dengan kesempurnaan tenaga luakang yang dimiliki sekalipun hidup tiga puluh tahun lagi kemungkinan sekali tidak sampai. Sebenarnya ia ingin berkata tidak sampai mati kesakitan mendadak teringat olehnya bila Hang Chiu bagaimanapun masih merupakan ciam -e karena itu perkataan yang semula hendak diutarakan terpaksa ditelan kembali mentah-mentah. Di atas wajah Tian Xian Tai Su yang ramah itu tiba-tiba terlintaslah cahaya yang sangat aneh sinar matanya pun berkilat. Mendadak ia bangun berdiri lalu perlahan-lahan berjalan ke samping jendela. Kalau demikian adanya sudah tentu Hu dengan Hang Chiu mempunyai hubungan yang erat bukan tanyanya sambil memandang ke arah angkasa. Bila dibicarakan dari soal tingkatan, seharusnya Hang Chiu masih merupakan Sushok Chai he. Dengan wajah penuh perasaan terkejut mendadak Tian Xian Tai Su menoleh. Persoalan Hang Chiu hendak menuntut balas terhadap partai-partai besar yang ada di dalam Bulim tentunya sudah dibicarakan dengan Hu Beng Chu, bukan serunya. Hu Pak Leng segera meloncat bangun, walaupun Hang Chiu adalah susuk, cai, tetapi kami jarang sekali bertemu muka atau boleh dikata hubungan kita sangat tawar, bagaikan tawarnya air sungai. Bila mana Elo Osiansu menganggap perkataan Cai Hei mengandung maksud-maksud tertentu hal ini merupakan suatu tuduhan yang tak bisa dibantah dari tempat ribuan li jauhnya aku datang kemari maksud tujuannya tidak lebih ingin menyampaikan persoalan kepada kalian sedang mengenai apakah Elo Osiansu suka percaya atau tidak itu terserah pada kalian sendiri maaf Cai Hei ingin mohon pamit. Selesai berkata, ia lantas merangkap tangannya menjura kemudian putar badan berlalu dari loteng tersebut. Buru-buru Tian Xian Tai Su merangkap tangannya membalas hormat. Di bawah loteng sudah tersedia sedikit sayur. Hu Bengchu sudah melakukan perjalanan ribuan li jauhnya sudah tentu perut terasa agak lapar. Bagaimana kalau kalian bersantap dulu kemudian baru berangkat pintanya. Kami tak berani mengganggu ketenangan Xiansu lebih lama lagi. Selesai berkata tanpa menoleh lagi ia lantas menuruni loteng tersebut. Ye Eui dengan kencang mengikuti dari belakang tubuh Ho Pak Leng meninggalkan ruangan sunyi yang dikelilingi hutan pohon siung lebat itu setelah melebihi jalanan beralas batuan putih mereka pun berlalu dari kuil Xiao Lim Si. Agaknya Ye Ui mengerti bila pada saat ini Hupak Leng sedang merasa mendongkol karena itu selama perjalanan ia bungkam tak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya di dalam sekejap mati mereka berdua sudah melakukan perjalanan sejauh berpuluh-puluh li mendadak Opak Leng berhenti berlari lalu menghela napas panjang-panjang. Hei, -he nama besar Xiao Lim Hang Ti yang sudah terkenal di seluruh dunia persilatan setelah bertemu ini hari aku baru merasakan bahwa ia benar-benar sangat mengagumkan sekali, ujarnya sambil menoleh ke arah Yeu Ilok. Ye Ui Hok yang mendengar dia orang ternyata memuji Hang Tiang dari Partai Xiao Lim Pei dalam hati merasa keheranan pikirnya. Ketika orang melakukan perjalanan siang malam cemas bagaikan seekor kuda untuk mendatangi Gunung Xiong San memberi kabar kepada mereka bukannya memperoleh pelayanan yang patut sebaliknya mendapatkan rasa curiga dari pihak mereka bagaimana mungkin saat ini kau malah memuji dirinya setinggi langit. Semakin dipikir hatinya, semakin mendongkol. Tak tertahan lagi serunya. Sungguh memalukan sekali Hu Asio tua semacam itu dipuji oleh jago-jago bulim sekerabatnya. Bagaimana mungkin seorang manusia yang berhati sempit semacam dia bisa menguasai Partai Xiao Mmm, aku lihat tindakannya hanya menyamarkan nama baik Partai Xiao saja. Apanya yang patut dipuji? Haa, haa. Haa ha, ha, urusan ini tak dapat disalahkan dia orang terlalu banyak menaruh rasa curiga terhadap kita. Mendadak Hou oh Pak Leng tertawa panjang kedudukan kita tidak sama bagaimana kau boleh menyalahkan orang lain terlalu banyak menaruh rasa curiga terhadap kita maksud kita hanyalah ingin mereka mengetahui urusan ini dan mereka bisa melakukan persiapan sejak sekarang Tian Xin tai Su bisa menjabat sebagai Ciang Bun Gien dari Partai Xiao Lim sudah tentu ia termasuk seorang manusia yang cerdik, Terhadap peristiwa ini sudah tentu ia tidak akan menanggapi dengan serius asalkan secara diam-diam dia mengirim orang untuk melakukan penyelidikan maka keadaan yang sesungguhnya tentu akan diaketahui dengan cepat. Ye Ui Hok masih tetap merasa tidak puas dengan sikap Beng Cu-nya ini. Sikapnya terhadap Beng amat dingin, tawar bahkan memandang hina. HMM sungguh membuat orang yang melihat merasa tidak tahan teriaknya. Perlahan-lahan, Pak Leng mengalihkan sinar matanya memandang tumbuhan gandum yang bergoyang tertiup angin gumamnya seorang diri. Umur seorang manusia ada batasnya hanya 10 tahun yang pendek dalam sekejap akan berlalu justru dikarenakan waktu hidup manusia ada batasnya maka hal ini meninggalkan beberapa macam persoalan yang akan teringat sekali di dalam benak setiap insan manusia beberapa waktu dapat sampai menunjukkan kesombongan rasanya tak perlu dipikirkan terlalu serius di dalam hati. Selesai berkata ia lantas tertawa tergelak sehingga menggetarkan seluruh angkasa. Saking kerasnya suara tertawa tersebut beberapa ekor burung yang sedang berada di atas pohon pada beterbangan saking kagetnya. Agaknya menggunakan suara tertawa yang sangat keras ini ia ingin menyalurkan keluar seluruh rasa mangkel di dalam hatinya begitu suara tertawa sirap wajahnya pun sudah terlintas kembali perasaan girang. Kepada Yui Hok lantas serunya. Jarak hari ini dengan perjanjian kita tiga bulan mendatang masih terlalu pagi kita pun tak usah berangkat terlalu tergesa-gesa mari kita membeli beberapa ekor kuda jempolan di kota sebelah depan sehingga sambil melakukan perjalanan nanti kita bisa nikmati dulu keindahan alam pemandangan di sekeliling jalan. Hei Bengcu bisa demikian lapang dada bisa memahami perasaan manusia, bersemangat berhati. Welas, boleh dikata sukar untuk mencari orang yang di kolong langit pada saat ini. Aku Yuiro bisa mengikuti dirimu, boleh dikata hal ini merupakan suatu keuntungan yang tiada taranya, ujar Yuihok sambil menghela napas panjang. Mendadak wajah opak leng berubah ramah ia tersenyum. Sejak dahulu kala, manusia yang berhati welas dan bersemangat tinggi kebanyakan didasarkan atas beberapa persoalan yang pernah menimpa dirinya. Sebelum itu, tetapi ada beberapa orang yang bisa mencapai cita-citanya dengan sukses. Ia mendongakkan kepalanya, memandang awan yang bergerak di tengah angkasa dengan sedih, sambungnya kembali. Situasi yang kita hadapi saat ini tidak lebih merupakan lingkaran semak berduri yang sangat berbahaya bagi keselamatan kita. Keadaan betul-betul mengerikan dan kritis, satu tindak saja kita salah jalan, bukan saja akan dicap oleh kawan-kawan kita sebagai pengkhianat, bahkan akan terjerumus dalam keadaan terjepit oleh dua golongan yang berbeda. Keadaan dan situasi semacam ini, bagaimana mungkin tidak membuat orang merasa sedih dan harus menghela napas? YUIHOK adalah seorang manusia yang sangat cerdik. Bagaimana mungkin dia orang tak mengerti keadaan situasi yang dihadapi mereka ini sangat berbahaya. Orang-orang dari perguruan serta partai-partai aliran lurus tidak ingin bekerja sama dengan mereka, anak buah mereka sendiri pun merupakan bajangan-bajangan serta perampok-perampok lioklin yang pada hari-hari biasa sudah sering berbuat jahat, membunuh orang, membakar rumah, memandang nyawa manusia seperti permainan berbuat sesukanya tanpa memperduli hukum. Kini Hu Leng telah menetapkan empat buah pantangan yang berhasil mengendalikan sifat binal mereka manusia yang biasa berbuat jahat kini bisa dikekang hawa nafsu jahatnya hal ini sebetulnya merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia pada hari-hari biasa mereka memang sangat takut oleh kelihaian kepandaian silat Hupak Leng sehingga tidak berani bergerak secara gegabah tetapi bila mana sudah terjadi suatu peristiwa bukan saja mereka akan melakukan perlawanan bahkan kemungkinan juga meminjam kesempatan ini mereka akan mengacau sehingga mengakibatkan suatu peristiwa saling bunuh-membunuh yang sangat mengerikan. Tak terasa lagi diam-diam ia menghela napas panjang sedang di ujung bibir ia tetap tersenyum. Jali bengcu besar melebihi orang lain. Hamba sekalian sudah tentu merasa amat kagum walaupun berada dalam keadaan serta situasi yang berbahaya seharusnya kita bisa lewati dengan tenang. Mari, mari, kita percepat sedikit lari kita setelah tiba di sebuah kota besar ada seharusnya kita beristirahat sambil bersantap. Kita balik pada lausan Sam Hyong yang berjaga-jaga di dalam ruangan menanti si perempuan muda berbaju putih itu selesai bersemedi. Setelah dia sadar kembali Pau Chau lantas menyampaikan pesan dari Hou Pak Leng sebelum berangkat. Pergi. Demikian mereka lantas melakukan perjalanan cepat menuju ke arah Pak I. Sikap perempuan berbaju putih itu mendadak berubah jadi sangat pendiam, sikap serta tindak tanduknya pun lebih gagah dari keadaan tempo dulu. Hal ini membuat lausan Sam Hyung yang semula memandang rendah terhadap dirinya kini semakin lama semakin menghormat. Urusan ternyata jadi di luar dugaan, selama di dalam perjalanan tak menjumpai anak buah Im Soit, turun tangan menghadang perjalanan mereka. Siang itu mereka sudah tiba di kursi dengan Huawei e jarak dengan Pak Ih tinggal setengah hari perjalanan. Si setan Kou Hang Chi diam-diam menghela napas panjang sambil tertawa ujarnya memecahkan kesunyian. Sekarang jarak dengan Pak Ih sudah dekat sekalipun akan terjadi suatu peristiwa kita tak takut. Baru saja perkataan tersebut selesai diucapkan mendadak dari ujung muncullah dua orang to'osu berusia pertengahan yang menggebol pedang berjalan menghampiri mereka L.O.J. serupau cukup pada Chi. Coba kau lihat dua orang to'osu yang menggembol pedang itu mempunyai semangat yang menyala agaknya mereka merupakan jago-jago Luakang -jago yang tak boleh dipandang enteng Sinar mata si setan Gohek berkilat dia memperhatikan sekejap kedua orang Taoosu tersebut. Agaknya orang-orang dari partai Butong Pih, entah apa maksud mereka datang kemari katanya. Pada saat mereka sedang bercakap-cakap itulah jarak masing-masing pihak semakin dekat. Enam buah metode dari lausan Sam Hyong bersama-sama dialihkan ke atas tubuh kedua Tao Jin tersebut sambil memandangnya dengan tajam sebaliknya kedua orang Tao Jin itu pura-pura tidak tahu mereka tetap melanjutkan perjalanannya ke depan dengan tenang. Po Chau yang berada di depan pertama-tama yang melarikan kudanya menerjang ke depan dalam hati ia merasa sangat curiga terhadap munculnya kedua orang Tao Jin tersebut di sekitar Pak karena itu di dalam hati ia ada maksud mencari keonaran kemudian meminjam kesempatan tersebut akan turun tangan menangkap mereka kembali ke lembah Micongkok. Kedua orang Tojin tersebut sewaktu melihat Pou Chau melarikan kudanya menerjang mereka kedua orang itu cuma tersenyum kemudian bersama-sama menyingkir ke samping. Demikian jarak antara mereka berdua terluang sebuah ruangan selebar tiga depa. Pou Chow yang ada maksud mencari gara-gara sengaja ia melarikan kudanya ke arah Tao yang ada di sebelah kiri. Siapa sangka mendadak kuda tunggangannya meringkik panjang lalu meloncat ke atas. Pou cow sama sekali tidak menduga kalau kudanya akan meloncat ke atas hampir-hampir saja tubuhnya terlempar dari atas pelana. Dalam keadaan gugup, sepasang kakinya dienjotkan ke atas sadal lalu mencelat ke tengah udara dan melayang turun ke atas permukaan tanah. Terlihatlah kuda tersebut diiringi suara ringkikan panjang segera menerjang ke arah depan. Ketika itu si setan Kohek Hang Chi sudah mengejar datang. Si perempuan berbaju putih yang melihat seng kuda tanpa penumpang berlari ke depan dengan cepat ia meloncat ke tengah udara berkelebat ke arah depan pula. Bagaikan seekor burung walet perempuan itu meloncat mengejar kuda tersebut dan dengan sangat tepat berhasil jatuh di atas pelana. Di dalam sekali sentakan senjata ia sudah menarik tali les kuda itu untuk berputar dan berlari ke hadapan beberapa orang itu. Menanti hampir menerjang beberapa orang itu ia baru menghentikan larinya kuda. Hang Chi serta Ong Toa Kang dengan cepat meloncat turun pula dari punggung kuda dengan demikian mereka bertiga bersama-sama berdiri sejajar menghadang jalan pergi kedua orang Toa tersebut. Sinar mata kedua orang Toa Su itu berputar mereka memandang sekejap ke arah si perempuan berbaju putih itu. Mendadak orang yang berdiri di sebelah kanan bergeser dua ke samping berdiri sejajar dengan Toa Su yang ada di sebelah kiri. He, he, he. He ketika itulah Pou Chou sudah tertawa dingin tiada hentinya, orang beribadat mengapa tidak tahu adat badan menggembol senjata lagi pula turun tangan hendak melukai kuda tungganganku apakah kalian ada maksud hendak membegal kudaku? Hmm soal ini harus salahkan kudamu yang sudah buta sepasang matanya sahut Sento Osu yang ada di sebelah kiri dengan suara yang amat tawar kalau bukan kuda butamu itu menerjang terus kemari apakah kami suka turun tangan jikalau semisalnya kami yang menemui ajal karena terjangan kudamu lalu apa yang hendak kalian lakukan apa kalian anggap nyawamu adalah nyawa manusia sedang nyawa kami bukan nyawa manusia Beberapa perkataan tersebut diucapkan dengan sangat tajam bahkan amat cengli hal ini membuat Pau Chau untuk beberapa saat lamanya dibuat kebuakan ia sama sekali tidak mengerti harus menggunakan perkataan apakah untuk balas menjawab perkataannya itu. Tak terasa lagi ia berdiri termangu-mangu di sana. Kiranya dia yang sudah mengikuti Hou Pak Leng beberapa saat lamanya tanpa terasa ia pun sudah banyak ketularan sikap dari bengcunya. Ketika dirasanya perkataan dari pihak lawan sangat cengli dan tak ada perkataan yang bisa digunakan untuk membantah, perasaan gusar dalam hatinya terasa sukar untuk diutarakan keluar. Dengan pandangan yang sangat dingin si setan Kolhek Hong Chi memandang sekejap ke arah kedua orang Tao tersebut. Tao Tiang berdua apakah jagoan dari partai Butong Pia Kedua orang Tao tersebut sewaktu mendengar dia orang secara mendadak mengalihkan bahan pembicaraan, tak terasa lagi pada kerutkan alisnya rapat-rapat dan termenung tidak terbicara. Kembali Hang Chi tertawa dingin tiada hentinya. Partai Butong Pei merupakan suatu partai aliran lurus yang sudah amat terkenal di dalam dunia persilatan, Sekalipun disebutkan keluar rasanya tak akan merendahkan kedudukan kalian berdua bukan katanya lagi. Mendengar perkataan yang sangat tajam itu kedua orang Toojin tersebut terdesak untuk mau tak mau harus menyaut. Kalau benar kalian mau apa terpaksa sahutnya ketus. Jarak Gunung Butongsan dengan tempat ini terpaut kurang lebih seribu li rasanya perjalanan kalian tidak dekat, untuk sementara waktu lamanya kedua orang tojin tersebut tak mengerti maksud perkataannya tanpa terasa kedua orang Su itu sudah saling bertukar pandangan. Apa maksudmu dengan mengajukan pertanyaan ini? Tanyanya. Hei, 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 jauh dari ribuan li kalian berdua datang kemari entah apa maksud tujuan kalian kata Hang Chi sambil tertawa dingin air mukanya berubah keren. Apa tujuan kita apa hubungannya dengan kalian tiba-tiba Seng Toh Osu yang usianya lebih tua itu berteriak. Keras. Hang Chi menoleh memandang sekejap ke arah Po Chau lalu dengan nada yang amat dingin sambungnya. Kalau memang kalian berdua tidak mau bicara terus terang bagaimana kalau Cai He wakili kalian untuk menjawab. Apa teriak si Yen yang berada di sebelah kanan? Bukankah kalian berdua mendapat tugas dari suhumu untuk menyelidiki keadaan di sekeliling Pakih Potong Hangci dengan cepat? Cuma sayang jalan menuju lembah Micongkok ada beribu-ribu penjaga ampun sangat ketat. Tak bisa kalian berdua harus menyia-nyiakan perjalanan kalian yang melelahkan ini. Seng To'osu yang ada di sebelah kanan setelah terkena gosokan oleh perkataan tersebut benar tak bisa menahan sabarnya dia tertawa dingin tiada hentinya. Aku kira belum tentu benar, teriaknya. Sute buat apa kau ribut mendadak Seng Toosu yang ada di sebelah kiri membentak memutuskan perkataan yang belum selesai diucapkan. Haa, haa, ha, -ha, sayang sudah terlambat teriak si setan Kolhek sambil tertawa terbahak-bahak kepada Po Chau segera serunya. Toako kemungkinan sekali mereka sudah berhasil memperoleh peta dari situasi sekeliling lembah kok mari kita geledah saku mereka. Tanpa banyak cakap lagi Po Chow segera menerjah ke depan melancarkan serangan gencar ke arah kedua orang Tao Jian itu. Tao Su yang usianya lebih tuaan dengan gemas melototi sekejap sang Tao Su muda yang banyak bicara itu pergelangan tangannya pun segera digerakkan mencabut keluar pedang yang tersoran di atas punggung. Di antara kebasan yang keras serentetan cahaya pelangi berwarna keperak-perakan yang diselingi dengan segulung hawa pedang menahan perjalanan selanjutnya dari Pou Chau. HMM, hehehe, kalian ingin turun tangan serunya tertawa dingin. Hang Chi tidak berbicara apa-apa goloknya segera tercabut keluar pula kemudian dengan cepat menerjang ke depan. Seng Toosu yang usianya lebih mudaan dengan cepat mencabut pedangnya yang tersorot di atas punggung badannya bergeser dua langkah ke samping berdiri sejajar dengan Toosu lainnya untuk bersama-sama menahan datangnya serangan musuh. Ong Toa Kang membentak keras dari dalam sakunya ia mengambil keluar sebuah gelang emas yang memancarkan cahaya keemas-emasan serta sebuah tongkat besi yang kasar dan besar. Loo Oje minggir gemurnya keras. Biarlah aku orang yang coba-coba ilmu pedang aliran Butong Pei. Orang ini kasar lagi berangasan selamanya pantang mengikuti aturan setelah berkata hendak bertempur ia lantas turun tangan. Tongkat besinya dengan menimbulkan suara keras segera ia hantamkan ke atas kepala musuh. Seng To'o Yin yang usianya agak tuaan itu sewaktu melihat serangannya amat ganas pedangnya segera digetarkan menotok jalan darah pergelangan tangan kanan Ong To'a Kang. Serangan pedangnya ini dilancarkan amat ganas telengas kontan saja Ong To'a Kang kena terdesak sehingga buru-buru ia harus menarik kembali tongkat besinya dan mundur tiga langkah ke belakang. Sito Osu tersebut setelah berhasil melancarkan serangan mendesak mundur Ong Toa Kang tubuhnya dengan cepat menerjang maju ke depan pedangnya menyapu ke kanan menghajar ke kiri, hanya di dalam sekejap metu, telah mengirim delapan serangan sekaligus. Kedelapan buah serangan itu dilancarkan sambung menyambung kecepatan pun melebihi sambaran kilat setiap jurus kesemuanya mengancam jalan-jalan darah penting di seluruh tubuh Ong Toa Kang. Kedahsyatannya sungguh luar biasa. Hal ini memungkinkan Ong Toa Kang harus menangkis dengan repot setelah susah payah akhirnya ia berhasil menghindarkan diri kegagalan sebuah serangan gencar tersebut. Si setan Kolhek Hang Chi yang melihat kejadian itu diam-diam mengerutkan dahinya. Ah, 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 ilmu pedang aliran Butong P benar-benar sangat luar biasa diam-diam ia memuji dalam hati. Kelihatannya Elo Osem seorang tak berakal tahan menghadapi serangan-serangan gencarnya. Selagi ia bermaksud turun tangan membantu mendadak terdengar Rong Toa Kang membentak keras suaranya bagaikan halilintar yang membelah bumi. Serangan-serangan balasan segera dilontarkan keluar gelang emas serta tongkat besinya saling susul-menyusul dikirim keluar. Hanya di dalam waktu yang singkat itu ia sudah mengirim beberapa buah serangan berantai yang memaksa To tersebut harus mundur lima langkah ke belakang. Haruslah diketahui bahwa lausan Sam Hyong merupakan jago-jago yang mempunyai nama sangat terkenal di dalam dunia Kangou dan bukanlah manusia sembarangan. Karena pada permukaan Seng Tao Jin tersebut telah melancarkan serangan berantai dengan menggunakan jurus andalan yang paling lihai dari ilmu pedang Pat Sian Kiam Hoat, maka untuk sementara waktu Ong Toa Kang kena terdesak terus ke belakang. Tetapi menanti ilmu pedang tersebut telah selesai digunakan belum sempat dia orang berganti jurus Ong Toa Kang sudah mengirim serangan balasan yang gencar memaksa dia orang jadi terdesak. Orang ini mempunyai tenaga dalam yang maha dahsyat, senjata tajam yang digunakan pun sangat berat, serangan tongkat besinya ini hebat bagaikan palu besi yang menghajar batu saja. Walaupun si Toosu berusia rada tuaan itu mencekal pedang tetapi ia tak berani menangkis datangnya serangan tongkat besi serta gelang emas itu dengan keras lawan keras selama ini ia cuma mengandalkan kelincahan badannya saja untuk berkelit dan menghindarkan diri dari serangan-serangan gencar pihak musuh. Masing-masing pihak setelah saling menyerang dengan mengandalkan kepandaian andalannya mendadak sama-sama berhenti dan saling berdiri berhadapan tak bergerak. Di dalam bentrokan barusan dalam hati masing-masing sudah mengerti bila mereka telah menemui musuh tangguh siapapun tak berani mempunyai pikiran terlalu memandang rendah musuhnya. Dalam pertempuran selanjutnya masing-masing pihak tentunya akan menggunakan seluruh tenaga yang dimilikinya untuk menyerang. Oleh karena itu mereka berdua mulai mengatur pernapasan melakukan persiapan-persiapan. Si To'osu muda itu pun sambil mencekal pedangnya erat-erat berdiri di sisi kalangan, sepasang matanya memperhatikan suasana di tengah kalangan tajam-tajam. Sebaliknya si setan Kouhek Hang Chi dengan mencekal goloknya melototi diri To'osu tersebut asalkan si To'osu muda itu turun tangan ia segera akan turun tangan pula menyambut. Pao serta Sidara berbaju putih itu tetap bersikap acuh tak acuh mereka menonton jalannya pertempuran dari sisi kalangan. Masing-masing pihak setelah saling berhadap-hadapan beberapa saat pertama-tama Ong Toa Kang lah yang tak bisa menahan sabar ia membentak keras. Tongkat besinya segera dibabat ke depan mengikuti badannya yang menerjang ke muka tongkatnya dengan jurus leg pit Hoasan atau membabat hancur gunung Hoasan menghajar kepala pihak lawan, sedang gelang emas di tangan kirinya dengan menggunakan jurus tong yang siakan, atau sinar timur menyorot membabat sejajar dada. Toojian tersebut dengan cepat menggerakkan pedangnya ke depan, di tengah menari serta bergoyangnya, cahaya tajam terbentuklah tiga kuntum bunga-bunga pedang yang secara terpisah mengancam tiga buah jalan darah penting di tubuh Ong Toa Keng. Kedua orang itu hampir pada saat yang bersamaan turun tangan bersama-sama bahkan serangan-serangan yang dikerahkan keluar pun merupakan jurus-jurus serangan yang mahadasyat. Jikalau mereka berdua tidak suka melepaskan kesempatan untuk melukai pihak musuh dan menghindarkan diri dari serangan pihak lawan masing-masing pihak tentu akan menderita luka yang parah Si setan Kouhek Hong Chi yang menguatirkan keselamatan adik angkatnya buru-buru bentaknya Keras! Elo Osem jangan terima serangan dengan keras lawan keras Sewaktu suara bentakan tersebut baru saja dilancarkan keluar Rong Toa Kang sudah mundur ke belakang. Gelang emas di tangan kirinya dengan cepat ditarik ke belakang membentuk serentetan cahaya keemas-emasan melindungi seluruh badan. Terdengarlah suara bentrokan senjata tajam yang sangat ramai diikuti percikan bunga-bunga api, tahu-tahu pedang Seng Toa dari Butong Pei ini sudah kena tergetar ke samping oleh tangkisan gelang itu. Mendadak Tao Yin tersebut meloncat ke tengah udara pedang yang berada di tangannya dikebutkan laksana kitiran cepatnya. Di mana cahaya sinar berkelebat terasalah berlaksa-laksa ular perak bersama-sama mengurung dari atas kepala. Buru-buru Ong Toa Keng menggerakkan gelang emasnya menutup rapat seluruh kepalanya tangan kanannya dengan menggunakan jurus Ing Impang Jian atau menyambut mega menghantam sinar dengan sekuat tenaga menghajar ke atas pedang lawan. Tubuh Seng Toa yang masih ada di tengah udara kembali berjumpalitan beberapa kali gerakannya mirip sekali naga yang menyambar tahu-tahu ia sudah miring ke samping sejauh lima depa. Ong Toa Kang yang sedang bertempur seru sudah tentu tak suka melepaskan mangsanya begitu saja maka kembali membentak keras, tubuhnya bergerak melakukan pengejaran. Menanti Toosu tersebut telah melayang turun ke atas permukaan tanah air mukanya mendadak berubah sangat serius, pedangnya disilangkan di depan dada menanti datangnya musuh dengan tenang. Melihat kejadian tersebut si setan Kohek Hang Chi lantas menyadari bila Tuo Jian itu siap-siap hendak melancarkan serangan dengan ilmu pedang tingkat atas buru-buru tegurnya dengan suara berat. Elo Osem hati-hati jangan terlalu memandang rendah pihak lawan. Ketika itu Ong Toa Kang sudah menerjang ke sisi tubuh Tuo tersebut mendengar peringatan dari Hang Chi dengan cepat ia menghentikan gerakan tubuhnya. Perlahan-lahan Toosu tersebut maju dua langkah ke depan pedangnya didorong keluar dengan gerakan yang luar biasa lambatnya tetapi sikap serta paras mukanya berubah semakin serius. Toosu tua hidung kerbau diam-diam maki Ong Kang di dalam hatinya. Kau ingin menunjukkan permainan setan apalagi aku justru tidak mempercayai bila tusukan pedangmu yang amat lambat itu berhasil melukai diriku. Tongkat besi di tangannya diangkat ke atas lalu dengan gerakan mendatar menyapu pedang To'osu itu. Siapa sangka sewaktu tongkat besinya hampir terbentur dengan pedang pihak lawan pedang yang dicekal di tangan kanan To'osu tersebut miring ke samping gerakan pedangnya telah berubah. Dari gerakan yang lambat kini jadi cepat dengan menggunakan jurus kiem si cawan atau surat emas mengikat pergelangan, menotok tangan Ong akeng. Perubahan pedang yang baru saja terjadi benar-benar luar biasa sekali bahkan kecepatan gerakannya cepat laksana sambaran kilat. Dengan mengikuti gerakan tongkat besi di tangan kanan Ong Toa Kang, serangan tersebut meluncur datang. Ong Toa Kang sama sekali tidak menduga bisa datangnya serangan tersebut dengan gelang emas di tangan kirinya tetapi terlambat. Jika melepaskan tongkat besinya ia pun akan terluka di bawah serangan pedang tersebut. Dalam keadaan terdesak terpaksa ia melepaskan tongkat besi di tangannya pergelangan kanan ditekan ke bawah lalu buru-buru mundur tiga langkah ke belakang. Untung sekali perubahan yang dilakukan olehnya sangat cepat sehingga hanya ujung bajunya saja yang tersobek oleh babatan pedang Taujian itu. Po Chau serta si setan Kouhek Hong Chi yang menonton jalannya pertempuran ini dari samping kanan tidak urung menghembuskan napas dingin juga. Ketika Su itu merasa serangannya mencapai hasil tubuhnya kembali menerjang ke depan pedangnya langsung menusuk ke arah dada musuh dengan gerakan yang tetap sangat lambat. Ong Toa Kang yang sudah mengetahui di balik gerakan yang sangat lambat dari serangan pedang itu secara diam-diam tersembunyi suatu perubahan yang tiada taranya saat ini tidak berani bersikap gegabah lagi, Gelang emasnya segera dilintangkan di depan dada siap menanti datangnya serangan musuh. Menanti serangan pedang pihak lawan hampir mendekati tubuhnya gelang emas yang berada di tangan kirinya mendadak didorong ke depan langsung menghajar pedang tersebut. Mendadak Toosu itu bersuit panjang yang semula lambat mendadak berubah menjadi sangat cepat dengan mengarah ke bawah langsung menubruk ke arah lambung lawannya. Ong Toa Kang ingin berkelit, tetapi kembali terlambat satu langkah. Tak terasa lagi, Hawa Amarah memuncak dalam hatinya. Ia sama sekali tidak menghindarkan diri dari datangnya serangan pedang itu di tengah suara bentakan yang amat keras. Gelang emasnya dihantam ke bawah, langsung menghajar batok kepala Tojin tersebut. Ujung pedang Sang Toosu yang hampir menempel di atas lambung Ong Toa Keng secara mendadak merasa angin serangan yang menderu-deru menyambar pula mengancam batok kepalanya dalam hati merasa terkejut bercampur ngeri diam-diam pikirnya. Orang ini sangat berangasan buat apa aku harus mengadu jiwa dengan dirinya tindakan ini sama sekali tidak berharga. Di dalam kerepotan hawa murninya segera ditarik dari pusar mengelilingi seluruh tubuh mendadak ia mencelat mundur ke belakang. Ong Toa Kang yang berhasil memunahkan sebuah serangan bahaya tangan kanannya dengan cepat menyambar ke bawah memungut tongkat besinya. Di tengah suara teriakan yang keras tongkat besi serta gelang emasnya bersama-sama digerakkan langsung menerjang ke depan. Kembali Su dengan cepat menangkis datangnya serangan lawan dengan demikian mereka berdua pun kembali bertempur dengan amat seru. Kali ini kedua orang itu tidak berani bertindak terlalu gegabah lagi masing-masing mengeluarkan seluruh kepandaian silat yang dimilikinya untuk berusaha mengalahkan pihak lawannya dengan demikian pertempuran di antara mereka terjadi semakin tegang ramai dan seru. Ong Toa Kang memiliki tenaga besar melebihi orang lain, Serangan-serangan dari tongkat besi serta gelang emas itu pun ganas tiada hentinya sembari melancarkan terjangan gencari yang membentak terus tiada hentinya. Angin serangan cahaya gelang ditambah pula dengan suara gemboran yang keras laksana sambaran geledek di siang hari bolong benar-benar membuat orang merasa rada jari. Tetapi air muka Tojin tersebut tetap keren dan serius, Pedang panjangnya dimainkan membentuk serentetan cahaya berwarna keperak-perakan dan berputar ke sana kemari mengelilingi serangan tongkat besi serta gelang emas dari Ong Toa Keng. Pertarungan sengit antara mati hidup yang sangat ramai ini hanya di dalam sekejap mata sudah lewat 30 jurus banyaknya tetapi keadaan masih tetap seri siapapun tidak ada yang menang dan siapapun tak ada yang memperoleh kekalahan. Bila dibicarakan dari tenaga yang dimiliki mereka berdua, Ong akan jauh lebih unggul daripada Sang To tersebut. Tetapi jurus-jurus pedang dari Sang To itu jauh lebih sempurna dari Ong Tua Kang. Jadi bila ditarik garis tengahnya, maka keadaan mereka adalah seimbang dan untuk beberapa waktu sukar untuk ditentukan siapa yang bakal menang dan siapa yang akan kalah. Sttt. Ilmu pedang Tao Jin tersebut sudah mencapai taraf kesempurnaan. dan diam si Setan Hang Hangci mulai berbisik kepada Po Chau setiap kali melancarkan serangan. Tentu mencari saat-saat yang tepat. Sedangkan Elo Osem dengan tidak sayang-sayangnya mengumbar seluruh tenaga murni yang ada untuk ajak adu kekerasan dengan orang lain. Jika ditinjau sikap serta keadaannya, kita kira dialah yang berada di atas angin. Tetapi bila pertarungan ini berlangsung terus dalam keadaan begini terakhir yang rugi hanyalah Elo Osem bagaimana kalau aku menggantikan dirinya. HMM untuk hancurkan dua orang Toosu cilik yang tiada bernama pun kita tak sanggup, hendak di bawah kemanakah nama besar lausan Sam Hyong kita, seru Pou cow cepat kasur Elo Osem berhenti kita turun tangan bersama-sama. Hang Chi mengangguk. Elo Osem cepat mundur teriaknya kemudian dengan suara keras. Tetapi walaupun ia sudah berteriak dua kali Ong Toa Kang tetap tidak ambil peduli serangan-serangannya masih tetap gencar. Kiranya pada waktu itu ia sedang pusatkan seluruh perhatiannya untuk menghadapi musuh dan pertarungan ini sudah membangkitkan rasa girang di hatinya. Boleh dikata terhadap teriak-teriakan Hang Chi sama sekali tidak mendengar. Seng To'o Jin lainnya yang menonton pertarungan dari sisi kalangan sewaktu melihat Pou Chou serta Hang Chi saling berbisik dengan suara lirih kemudian berteriak suruh Hong To'a Kang mundur karena takut dari antara mereka sudah mengatur siasat busuk hendak mencelakai suhengnya tanpa berpikir panjang lagi pedangnya segera dilintangkan di depan dada. Melukai orang dengan kero membokong mencari kemenangan tidak andalkan kepandaian. HMM orang-orang kalangan lioklim tidak lebih cuma kaum bajingan serta perampok yang tidak tahu malu Bentaknya keras HMM kau to'osu cilik pun berani banyak cerwet di sini Teriak si setan kau hek Hong Chi dengan amat gusar Kau orang benar-benar memuakan biar aku bereskan dulu dirimu Sambil menggerakkan goloknya ia lantas terjang musuhnya itu Mendadak si Tao yang berusia lebih tua memperkencang serangan-serangan pedangnya berturut-turut ia mengirim tiga jurus serangan gencar memaksa mundur Ong Toa Kang, setelah itu membentak keras terhadap saudara seperguruannya. Sute jangan bergebrak seorang diri melawan orang lain cepat kemari gabungkan ilmu pedangmu dengan ilmu pedangku untuk melawan musuh. Si Pao Yin berusia agak muda itu menyahut badannya segera mencelat ke sisi suhengnya, sedang seng pedang dilintangkan di depan dengan jurus Lu Yan Xie Wei atau burung walet terbang miring mengancam punggung samping dari Ong Toa Kang. Merasakan datangnya desakan pedang yang demikian, mendadak Ong Toa Kang terdesak berturut, turut ia mundur ke belakang sejauh tiga depal lebih. Dan di dalam yang amat singkat itu pula si Setan Kohek Chi sambil menggerakkan goloknya membentuk selapis bayangan tajam laksana sambaran petir cepatnya menubruk ke depan. Si Pao Yien yang berusia lebih tuaan itu dengan cepat menggerakkan pedangnya dari bawah menuju ke atas menggunakan jurus Yahwe e Sautian atau api liar membakar langit menahan datangnya terjangan Hang Chi sedangkan Tao Su muda tersebut mengambil kesempatan itu bergeser dua langkah ke samping berdiri sejajar dengan Su Hengnya. Dari tempat itu dia mengirim sebuah babatan pula memaksa Hang Chi harus meloncat ke tengah udara dan berjumpalitan mundur sejauh empat depa ke belakang. Buru-buru Hang Chi bertukar napas kemudian sekali lagi menggerakkan goloknya menerjang ke depan sedangkan Ong Toa Kang pada saat yang bersamaan pula menggerakkan senjata tongkat besi serta gelang emasnya mengirim serangan-serangan gencar. Setelah kedua orang Toosu itu turun tangan bersama-sama ke dahsyatannya mendadak bertambah kerjasama di antara mereka berdua pun sangat terat dan rapat terutama serangan-serangan pedang dari Sang Toosu berusia agak lanjut itu. Setiap jurus tentu cepat ganas dan lihai bukan alang kepalang. Sedangkan Seng Toosu yang berusia lebih muda walaupun kepandainya jauh lebih rendah satu tingkat tetapi di bawah pimpinan serangan pedang Seng Su Hengnya ia bisa mengimbangi dan kerjasama lebih erat. Sebentar pedangnya menerjang ke depan sebentar lagi ditarik kadang-kadang melancarkan serangan berpencar dan kadang-kadang pula melancarkan serangan bokongan perubahan gerakan pedangnya amat luas sukar diduga. Golok yang berada di tangan Hang Chi pun dengan cepat digerakkan menggunakan jurus-jurus serangan yang paling sempurna terasa bayangan golok menumpuk bagaikan gunung tetapi tidak berhasil juga menerjang hancur pertahanan dari sepasang pedang kedua orang Toosu tersebut. Tak terasa lagi ia agak terperajat juga dibuatnya. Ilmu pedang perguruan Butong Pe terkenal karena memimpin bulim agaknya berita ini sama sekali bukan berita kosong belaka dianggiam pikirnya dalam hati cukup dua orang muridnya yang tiada bernama telah memiliki kepandaian ilmu pedang yang demikian dahsyatnya dan tenaga luakang yang lembek tiada terputus jika aku harus bergebrak dengan care ini terus menerus kendati lewat 100-200 jurus pun sukar untuk mencapai kemenangan. Pikirannya dengan cepat berubah sedang permainan golok pun tanpa terasa ikut berganti ia lantas mengeluarkan ilmu golok andalannya No Poh po, Chep Ngo Chu atau 15 Golok Ombak Mengganas. Di dalam sekejap metu cahaya berkelebat menyilaukan metu dan menyebar memenuhi angkasa tanpa ampun lagi tubuh kedua orang Tojian itu kena terbungkus di dalam cahaya yang menyilaukan metu. Sedangkan si Tooyen berusia agak lanjut sembari menggerakkan pedangnya menahan tekanan-tekanan musuh dalam hati pun mulai berpikir. Musuh-musuh yang aku temui ini hari rata-rata memiliki kepandaian ilmu silat yang luar biasa hebatnya, terutama sekali si lelaki kurus kering yang kelihatannya tidak menarik hati ini ilmu goloknya ternyata benar-benar lihai dan ganas kelihatannya untuk menerjam keluar dari hadangan mereka pada saat ini bukanlah suatu pekerjaan yang gampang. Mendadak ia merasakan daya tekanan semakin bertambah empat penjuru bagaikan tergulung oleh cahaya golok yang tinggi laksana gunung kemudian tiada hentinya mendesak datang buru-buru pikirnya dipusatkan kembali sedang jurus-jurus serangan pedang pun diperketat. Ketika ia mendungak ke samping tampaklah dari atas kepala sutenya keringat sebesar mutiara sudah mengucur keluar membasahi seluruh pakaian tak kuasa lagi ia jadi amat terperanjat. Ia bersuit nyaring pergelangannya diperkuat mengirim dua babatan dahsyat untuk menahan datangnya terjangan-terjangan Hang Chiang yang hampir-hampir saja menghancurkan pertahanan barisan pedangnya. Sute jangan sampai terpengaruh oleh cahaya golok pihak lawan. Bentaknya lirih cepat gunakan ilmu buseng simhoat dari perguruan untuk menguasai pikiran yang kacau. Pada waktu itulah dari samping telinganya kembali terdengar suara gemboran Ong Toa Keng yang keras bagaikan samberan geledek. Toosu busu kalian masih juga tidak mau lepas pedang mengaku kalah. Tongkat besinya dengan menggunakan gerakan Kiem Kong Kaisan atau si Kiem Kong membuka gunung menghantam batok kepala lawan. Jian berusia agak lanjut itu buru-buru angkat pedangnya menangkis seketika itu juga ia merasakan pergelangannya jadi kaku hampir-hampir saja pedangnya terpukul lepas dari cekalan. Menggunakan kesempatan itulah dengan menggunakan jurus Wong Lao atau mengalir ganas melanda gencar Hong Chi sambil menggerakkan goloknya menerjang maju ke depan dengan paksa ia memisahkan gabungan serangan dari kedua orang Jian itu. Badannya berputar, goloknya menyambar dengan jurus cileng huantan atau embak besar menggulingkan perahu ia menghajar pedang dari Jin yang berusia agak muda itu. Terdengar suara bentrokan senjata tajam bergema memenuhi angkasa diiringi percikan bunga-bunga api pedang di tangan Jin berusia agak muda itu konten kena dihantam sehingga mencelat ke tengah udara. Melihat pedang sutenya kena dipukul lemas, Seng Tao Jin berusia agak tua itu segera gerakan pedangnya menolong tetapi serangannya tersebut berhasil dihadang oleh senjata tongkat besi serta gelang emas Song Toa Kang dengan menggunakan jurus, Jiet Guat Cheng Hui atau Matahari Rembulan Berebut Kekuasaan. Hang Chi setelah berhasil mengetar lepas pedang dari Toosu muda tersebut, tangan kirinya laksana sambaran kilat mengirim satu pukulan gencar menghantam jalan darah Cian Qin Hiat di atas pundak Toosu tersebut. Terdengar suara dengusan berat memecahkan kesunyian sang Toosu muda itu terkena pukulan dan mundur dua langkah ke belakang kemudian roboh ke atas tanah. Seng Toosu yang melihat sutenya kena terpukul dan roboh ke atas tanah dari sepasang matanya memancarkan cahaya tajam penuh kegusaran ia bersuit panjang pedangnya digerakkan laksana terbang, dengan mengerahkan seluruh jurus-jurus serangan yang paling ganas dan telengas di dalam sekejap mata ia sudah mengirim hampir 12 buah serangan berantai. Cahaya tajam bertamburan memenuhi angkasa angin pedang menderu-deru bagaikan kitiran hal ini memaksa Ong Toa Kang berturut-turut harus mundur enam tujuh langkah ke belakang. Hang Chi dengan cepat mengirim satu tendangan kilat menyingkirkan Seng Toa Su muda yang kena terhajar itu ke samping kalangan kemudian sambil melintangkan goloknya ke depan dada teriaknya keras. Elo Osem cepat menyingkir. Mendadak cahaya merah berkelebat menyilaukan mata sebuah angin tahu-tahu sudah melayang ke depan menggulung pergelangan tangan kanan dari Tooyen tersebut. Datangnya angin ini sedikit pun tidak menimbulkan suara di antara berkelebatnya cahaya merah tahu-tahu sekarang angin tersebut sudah di depan mata. Seng Tooyen tua yang sudah bergebrak sangat lama boleh dikata mata maupun telinganya tidak setajam pada keadaan biasa. Ia merasakan pergelangan tangannya yang mencekal pedang tahu-tahu jadi kaku dan tangannya sudah tergulung oleh angin tersebut pedang pun tergetar lepas dari tangan. Mengambil kesempatan inilah Ong Toa Kang mengirim satu tendangan kilat menghajar kaki kiri dari Teojian itu. Walaupun kekuatan tendangan ini tidak ringan tetapi dengan kukuhnya kuda-kuda Toosu tersebut tidak berhasil tergempur hancur badannya cuma gentayangan saja tidak sampai roboh ke atas tanah. Toosu kau hidung kerbau sungguh hebat kepandaian silatmu, bentak Ong Toa Kang keras. Gelang emasnya segera didorong ke depan dengan menggunakan jurus susu yaitu witan atau mengikuti air mendorong perahu menghantam pundak kanannya. Pergelangan tangan kanan Tao itu kena tergulung oleh senjata angin gerakannya tidak selincah tadi lagi. Terpaksa ia memiringkan badannya ke samping untuk menghindarkan diri dari datangnya kemplangan gelang emas. Setelah itu tangan kirinya dibalik mengirim satu tabokan dengan gerakan, Huya atau mengebut debu bicara tenang. Gelang emas Song Toa Kang segera diputar kirim kembali satu hantaman ke samping serangan yang dilakukan dalam waktu singkat dan sama sekali tidak terduga kontan saja memaksa Toa Jian itu tak sempat untuk menghindarkan diri lagi Pundak kanannya kena terhajar oleh gelang emas tersebut sehingga beberapa kerat tulangnya patah sang tubuh tanpa ampun lagi roboh ke atas tanah tetapi tangan kiri Seng Su yang mengirim satu pukulan dengan jurus Huya Janci dan pun dengan sangat tepat berhasil menghajar di atas pundak kanan Ong Toa Keng. Terdengar si lelaki kasar lagi berangasan ini berteriak keras tongkat besi di tangan kanannya terpukul jatuh ke atas tanah. Melihat saudaranya terpukul buru-buru si setan Kolhek Hang Chi memburu ke depan dan membimbing badannya yang sedang sempoyongan. Elo Osem lu kamu sangat berat tanyanya penuh kekhawatiran. Haa, haa, tidak mengapa sekalipun lebih berat lagi pun aku si Elo Oong masih sanggup untuk menahan diri Ong Toa Kang tertawa tergelak. Ia lantas pungut kembali tongkat besinya kemudian dengan langkah lebar mengundurkan diri dari kalangan. Kiranya orang ini memiliki badan yang berkekuatan alam atos dan kuatnya luar biasa, Walaupun hantaman dari Tao tadi tidak lemah, tetapi tidak sampai melukai dirinya. Sewaktu gelang emas dari Ong Toa Kang dengan tepat berhasil menghajar badan Sang Tao sehingga jatuh terlentang di atas tanah. Itulah angkin merah yang menggulung pergelangan kanannya mendadak ditarik kembali. Dengan cepat Ong Toa Kang menoleh tampaklah si perempuan muda berbaju putih dengan gerakan yang cepat sedang menyimpan kembali angkin merahnya ke dalam saku. Dia adalah seorang yang polos lagi jujur teringat perempuan cantik berbaju putih ini sudah menolong dirinya tanpa pikir panjang lagi ia lantas berteriak keras Nona terima kasih atas bantuanmu jika kau orang tidak membantu mungkin aku eloong terpaksa harus bergebrak mati-matian lagi melawan hidung kerbau itu sebanyak ratusan jurus Perempuan cantik berbaju putih itu tersenyum tidak mengapa cuma saja seranganku bisa berhasil tidak lebih karena aku melancarkan serangan. Bokongan mengambil waktu orang lain sedang berada dalam bahaya. Po Chow yang mendengar perkataan itu diam-diam merasakan pipinya jadi panas pikirnya. Cukup berdasarkan nama Lau San Sam Hiong yang terkenal di dalam dunia Kangou ternyata untuk bereskan dua orang Toh Su cilik yang tiada bernama pun tidak sanggup, bahkan masih membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini benar-benar sangat memalukan. Ketika ia mendongakkan kepalanya, kembali tampaklah si setan mendekati Toh Jin tersebut dengan cepat ia berteriak keras. Lao Oji jangan lukai dirinya bawa pulang ke Lembah Micongkok dan tunggu keputusan dari Bengcu. Eh, -e -e, bukankah Bengcu beserta Sian Seng tukang ramal sedang berada di Kuil Xiao Lem apakah? Mereka bisa tiba di Lembah Micongkok jauh lebih cepat dari kita, seru Ong Toa Keng. Di dalam hati selama ini cuma o Pak Leng seorang saja yang dihormati dan dikagumi. Jelas maksud dari perkataannya barusan dan kini hupak leng tak ada di lembah Micongkok. Sudah seharusnya tidak usah membawa pulang kedua orang Taojien itu ke dalam lembah Micongkok. Sewaktu Bengchu meninggalkan lembah, ia sudah serahkan seluruh persoalan yang ada dalam lembah kepada orang lain. Kalau memang ini perintah Bengchu maka orang itu sama pula kedudukannya dengan wakil Bengchu selama ini. Kita tidak seharusnya membangkang kekuasaannya, kata Po Chau sambil tertawa-tawar. Ong Toa Kang yang mendengar perkataan tersebut jadi bungkam seribu bahasa. Kendati begitu dalam hati merasa sangat tidak puas. Baiklah pikirannya kemudian kau adalah loto dari lausan Sam Hyong terpaksa aku si Elo harus mendengarkan keputusanmu. Tanpa banyak bercakap lagi si setan Hek Hang Chi lantas turun tangan menotok jalan darah kedua To Oyin tersebut kemudian dibopongnya sang To Oyin tua naik ke atas punggung kuda. Ong Toa Keng pun menggendong tubuh Seng Toa Yin muda ke atas pelana kudanya tanpa banyak ribut lagi mereka berempat melanjutkan perjalanan menuju ke lembah Micongkok. Jalanan gunung amat bahaya, kuda sukar untuk melalui tempat itu setelah jauh memasuki daerah pegunungan kuda-kuda mereka tak dapat melanjutkan kembali perjalanannya menaiki tebing-tebing yang curam dan bahaya. Pertama-tama Ong Toa Kang lah yang meloncat turun terlebih dahulu dari kudanya. Toa Ko teriak keras kuda kita sudah tak dapat melanjutkan perjalanan lagi apakah kita harus menggendong kedua orang Toa Subawini untuk melanjutkan perjalanan? Po Chow kerutkan alisnya selagi hendak memberi jawaban mendadak dari ujung gunung muncullah 12 orang lelaki kasar berpakaian ringkas warna hitam di tangan masing-masing membawa tombak dan di punggung menyoren busar dan panah. Sewaktu melihat munculnya lausan Sam Hyong dari tempat kejauhan mereka buru-buru menjura memberi hormat. Ah 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 bagus-bagus ah, ah, sekali serusi setan Kohek Hang Chi sambil tersenyum. Kini ada para peronda yang kuat-kuat di sini kita tak usah melanjutkan perjalanan dengan membopong Toosu Toosu Bau itu lagi. Tampaklah dari belakang kedua belas orang lelaki kekar tersebut lambat-lambat muncullah seseorang. Dia bukan lain adalah si Hwe E Tian Liong atau si naga terbang Hao Chong Huiye dari antara Kiang. Pak Ngergo Liong. Hao Chong Huiye yang melihat munculnya Lau Sam Hiong di sana dari tempat kejauhan segera berlari mendekat. Perjalanan kalian selama ini tentu melelahkan sekali katanya tertawa tangan pun lantas dirangkap menjura. Mana, mana, buru-buru Po Chow balas memberi hormat. Bagaimana keadaan di dalam lembah selama ini? Ha Chong Hwee memandang sekejap ke arah kedua orang Tolojian itu akhirnya sambil menghela napas menggeleng walaupun tidak mendapatkan serangan dari luar tetapi kerusuhan sudah terjadi di dalam mendadak ia merasakan bahwa perkataan tersebut rada keterlanjur buru-buru sambil tertawa ia bungkam kembali setelah merandek beberapa saat lamanya ia ganti bertanya entah sekarang Bengcu ada di mana Bang Chu serta I Heng sedang berangkat menuju Kuil Xiao Lim Si di Gunung Xiong San. Apa mau apa Beng Chu pergi ke kuil Xiao Lim Si seru Hao O Chong Huiye terperanjat dan keheran-heranan. Jejak dari Beng Chu Cai He, sekalian tidak berani banyak bertanya. Buru-buru sambung si setan ko. Hek dengan cepat. Sinar mata Chao Ocong Wei perlahan-lahan lantas dialihkan ke atas tubuh si perempuan berbaju putih itu melihat wajahnya yang cantik dan bercahaya tajam ia tidak berani berlaku kurang ajar dan memandang terlalu lama Setelah melirik sekejap sinar matanya lantas dialihkan kembali ke atas wajah Pou Chao "Apakah dia adalah hujianmu tanyanya paras muka perempuan muda berbaju putih itu kontan saja berubah jadi merah cegah ia tersenyum dan tetap membungkam. Pou Chau menoleh dan melirik sekejap ke arah si perempuan cantik berbaju putih itu kemudian tertawa nyaring. Lau San Sam Hyong adalah manusia kasar yang tidak berharga mana kami punya rezeki sedemikian besar. Ah ah ah. ah. Po Heng terlalu merendah. Seru perempuan cantik tersebut tersenyum. Walaupun pipinya sudah berubah jadi merah jengah, tetapi sekejapnya sama sekali tidak kelihatan. Riku mendengar perkataan tersebut, "Hao Ocong, jadi kebingungan setelah termenung sebentar," tanyanya kembali. Lalu, apakah Li Eng Hiong ini ikut kalian bertiga datang kemari bertujuan hendak menggabungkan diri? Perkataanmu boleh dihitung, betul, separuh. Baru saja Po Chao bicara sampai di situ seng perempuan cantik berbaju putih itu sudah menyambung. Aku mendapat perlindungan dari Hou Beng Chu mengikuti mereka bertiga datang kemari untuk bersembunyi. Sekali lagi Hao O Chong Huiye dibuat merengek. Kalau memang begitu mari cepat masuk ke dalam lembah serunya kemudian. Walaupun ia berkata demikian diam-diam dalam hati pikirnya. Kenapa Bengchus begitu bodoh buat apa membawa masuk seorang perempuan yang sedemikian cantiknya ke dalam lembah? Walaupun dalam hati penuh diliputi oleh perasaan curiga tetapi ia merasa tidak enak untuk banyak bertanya. Akhirnya dengan perasaan apa boleh buat lelaki ini coba berganti bahan pembicaraan. Kedua orang Jian ini adalah Kedua orang Toa Subau hidung kerbau ini adalah anak murid dari Partai Butong Pei Sambungong Toa Kang sambil menggembor mereka dikirim untuk menyelidiki keadaan lembah Micongkok kita karena itu kami tangkap dia untuk diperiksa. Apakah Poheng Heng sudah selidiki jelas asal-usul kedua orang Toa Jian ini kalau mereka benar-benar orang dari Partai Butong Pe? tanya Hao Ocong Hwe kembali setelah melirik sekejap ke arah kedua orang Toa Jian tersebut jika dilihat dari ilmu pedangnya dan mendengar pula nada suaranya aku rasa tidak akan salah lagi, cuma kami sekalian belum melakukan pemeriksaan yang cermat. Hao Chong Hwie tidak banyak bertanya lagi ia memerintahkan seng lelaki kekar yang mengikuti dirinya untuk gotong kedua orang Tao tersebut masuk ke dalam lembah. Lembah Kok terdiri dari beribu-ribu jalan yang bercabang. Setiap orang yang memasuki lembah tersebut kebanyakan akan tersesat dan tak bisa kembali lagi. Tetapi sesudah Ho Pak Leng memilih tempat yang sedemikian baiknya ini untuk dijadikan markas besar di tempat-tempat yang penting, ia sudah suruh orang membuat tanda-tanda kode, terali-terali besi serta benteng-benteng batu sebagai pertahanan. Asalkan setiap orang berjalan masuk ke dalam lembah dengan mengikuti kode-kode serta tanda-tanda tersebut, maka mereka tidak bakal mendapatkan kesulitan. Tetapi, bagi orang luar, bukan saja mereka akan dibingungkan oleh banyaknya cabang-cabang jalan di sana, bahkan kemungkinan sekali akan terjebak ke dalam pos-pos penjagaan yang bertaburan di empat penjuru lembah. Perempuan cantik yang berbaju putih itu sembari berjalan diam-diam memperhatikan pula keadaan di sekelilingnya ia merasa jalanan di sana amat rumit dan kacau balau jika tak ada orang yang membawa jalan benar-benar terasa sulit untuk memberakannya. Setelah berjalan kurang lebih 45 li di dalam gunung sampailah mereka di sebuah tikungan lembah setelah melewati tempat maka pemandangan di hadapan mereka pun mendadak berubah. Tampak sebuah bangunan besar terbuat dari batu hijau berdiri dengan megah dan angkernya bunga-bunga bertaburan di mana-mana. Rumput tumbuh dengan amat subur. Sebuah rumah batu berdiri menempel punggung gunung dan mengitari di sekelilingi bangunan besar tersebut. Bambu-bambu hijau dibuat sebagai pagar pohon siung bergoyang tertiup angin. Pemandangan di sana benar-benar amat indah, menarik dan membuat hati setiap orang merasa nyaman. Di atas bangunan besar ini tergantunglah sebuah papan nama yang bertuliskan keadilan berat bagaikan mega di langit. H.O.O. Chong Hui langsung memerintahkan lelaki kekar pengikutnya untuk sementara mengirim kedua orang T.O.Yen tersebut ke dalam sebuah ruangan batu di sisi ruangan besar, setelah itu menoleh ke arah Pou Chow tanyanya. Menurut peraturan di dalam benteng kita, setiap orang yang baru untuk pertama kali memasuki lembah harus menghormati dan menyambangi dulu bengcu kita. Setelah memperoleh izin ia baru diperkenankan tinggal dalam lembah. Kini semua urusan di dalam lembah dipegang oleh Tiong serta Huo dua orang. Tetapi sejak Beng Chu meninggalkan lembah antara Tiong serta Huo dua orang disebabkan perebutan kekuasaan wakil Beng Cu inilah sering terjadi keributan masing-masing pihak tidak mau saling mengalah bahkan ada satu kali hampir-hampir saja di antara mereka terjadi bentrokan secara terang-terangan. Untung sekali Hujien buru-buru turun tangan melerai kejadian tersebut sehingga mereka berdua bisa ditaklukan kembali. Cuma saja, Nona ini telah mendapatkan izin langsung dari Beng Cu untuk berlindung di sini, menurut keadaan yang sesungguhnya aku rasa ia tidak usah menyambangi Tiong serta Huo kedua orang wakil Beng Cu tersebut lagi. Kalau memang di dalam benteng kalian ada peraturan semacam ini, rasanya aku pun tidak seharusnya mengesampingkan adat serta tata cara tersebut si perempuan cantik berbaju putih itu tersenyum. Demikian saja ujar Po Chow kemudian sambil tertawa Hao Heng boleh laporkan utusan ini kepada Tiong serta Hao dua orang katakan saja Nona ini sudah mendapat izin dari Beng Cu untuk berlindung dan menetap di sini jikalau mereka merasa tidak ada perlunya untuk bertemu sudah tentu lebih baik tetapi semisalnya mereka anggap perlu terpaksa Nona ini harus pergi menyambangi juga kedua orang wakil Beng Cu tersebut. Ong Toa Kang, Mendengus dingin tapi belum sempat dia orang buka suara Pou Chow sudah menoleh sambil melototi sekejap ke arahnya. Semte jangan bicara sembarangan, tegurnya. Terpaksa Ong Toa Kang mendehem dan menelan kembali kata-kata ucapan yang hendak dilontarkan keluar itu. Kalau begitu bagaimana kalau kita pergi menemui Beng Chu Hujien dulu kemudian biar dia yang ambil keputusan usul Hao Chong Hwe kemudian setelah termenung sejenak. Mendengar usul itu, si setan kau, Hang Hong, cikerutkan alisnya. Selama ini, beng chu hujien tidak pernah mencampuri urusan di dalam lembah, katanya. Jika suruh dia yang bereskan urusan ini, rasanya rada kurang leluasa. Di dalam pandangannya Kok Honsi yang tidak lebih adalah seorang bidadari yang amat cantik dan seorang nyonya muda yang bersifat polos kekanak-kanakan dan jarang mengurusi persoalan karena itu ia merasa tidak seharusnya dia orang ikut serta pula di dalam persoalan yang menyangkut hal-hal di dalam lembah. Hei, Hong Heng mana kau tahu semua urusan di sini kata Hao Chong sambil menghela napas panjang. Sejak Beng Cu meninggalkan lembah ini berturut-turut gelombang besar sudah melanda suasana di sini bahkan ombak semakin lama memecah semakin besar di bawah pimpinan Tiong serta Huo dua orang wakil Beng Cu, persatuan kita jadi hancur dan pecah. Hal ini memaksa Hujian mau tak mau harus turun tangan juga mengatasi situasi semacam ini. Sebenarnya dia adalah seorang perempuan cantik yang berpikiran kekanak-kanakan polos dan tak mengerti jahat baiknya manusia, tetapi di bawah desakan serta paksaan kekacauan dalam tubuh kita sendiri ternyata dia benar-benar berbuat dan pandai untuk memegang tampuk pimpinan jika bukan dia orang yang sudah turun tangan pegang kekuasaan dan atur seluruh persoalan di sini. Kemungkinan sekali sejak tempo dulu antara Tiong serta Huo dua orang sudah saling bertempur mati-matian untuk merebut kekuasan. Di atas paras muka Hang Chi Kontan terlintas perasaan kurang percaya tetapi ia tidak berani membantah sepatah kata pun sinar matanya perlahan-lahan melirik sekejap ke arah Pou Chao. Kendati begitu mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Dengan wajah murung, Po Chau mendongakkan kepalanya, memandang awan yang bergerak lambat di tengah angkasa. Setelah termenung beberapa saat lamanya, ia berkata, "Kita orang-orang dari kalangan Liok Lim kebanyakan sombong, memandang tinggi diri sendiri dan memandang rendah orang lain. Hei, <guluh> kecuali Beng Cu seorang yang begitu berbudi." begitu cerdik dan memiliki daya pengaruh yang melebihi siapapun rasanya di kolong langit pada saat ini agak sulit untuk menemukan orang kedua yang bisa menguasai keadaan dan duduk sebagai pemimpin dunia. Ia rada merandek sejenak setelah menyapu sekejap wajah Hang Chi serta Ong Toa Kang berdua sambungnya kembali. Mari kita lanjutkan perjalanan pertama-tama kita unjuk hormat dulu buat Hu Jien. Setelah itu secara berpisah menyambangi Tiong serta Huo dua orang wakil Bengcu Dengan dipimpin o. o Chong Huiye di depan mereka melanjutkan kembali perjalanan menuju ke dinding gunung sebelah kiri Setelah berjalan puluhan kaki jauhnya sampailah mereka di pinggir sebuah halaman yang dipagari dengan bambu dan tumbuh beraneka warna bunga di sekelilingnya setelah menghadap pintu pagar dengan sikap yang sangat hormat Hao Ocong Hui lantas merangkap tangannya menjura. Lau San Sam hiong jauh-jauh kembali ke lembah mereka bermaksud hendak menyambangi dan menanyakan kesehatan Hujin. Terdengar suara langkah ringan bergema memecahkan kesunyian kedua belah pintu pagar terbuka disusul munculnya seorang gadis cantik yang memakai pakaian sederhana. Nona Ban, apakah Hujin ada? Buru-buru Hao Ocong Chong Huyai menegur sambil tertawa. Sinar mata gadis cantik itu menyapu sekejap ke arah lausan Sam Hyong kemudian sinar matanya berhenti di atas tubuh perempuan muda berbaju putih itu lama sekali ia baru menyahut dengan suara lirih. Kalian masuklah ke dalam. Selesai berkata ia putar badan dan berjalan masuk dulu ke dalam dengan langkah lambat. Hao Chong Hwee menyingkir ke samping memberi jalan lausan Sam Hyong dengan menurut turutan kedudukan satu persatu berjalan masuk ke dalam. Seng perempuan muda berbaju putih itu pun dengan kencang mengikuti dari belakang Ong Toa Kang disusul Hao Chong Hwee di paling belakang. Di dalam ketiga buah ruangan tamu tersebut diatur barang-barang yang sangat sederhana, bangku bambu, meja terbuat dari bambu dan horden yang menutupi sebagian jendela selain itu tak kelihatan barang lainnya lagi. Kendati begitu suasana terasa amat nyaman, ruangan itu pun bersih sekali. Sinar mata perempuan muda berbaju putih itu perlahan-lahan menyapu sekejap keadaan di dalam ruangan tersebut tak terasa lagi dalam hati ia menghela napas panjang pikirnya. Seorang lioklim bengcu dari kolong langit yang terhormat ternyata melewatkan hidupnya dengan demikian sederhana dan biasa jika bukan melihat dengan metu kepala sendiri aku benar-benar tak akan percaya. Dari samping ruangan dinding belakang tampak korden sedikit menyingkap dan muncullah seorang perempuan yang amat cantik sekali berjalan lambat-lambat keluar dari balik pintu. Perempuan itu mempunyai wajah yang sangat menarik hati, rambutnya disanggul tinggi mirip wanita keraton, jubahnya panjang hitam terurai sampai di tanah di atas wajahnya yang cantik secara samar-samar terselubung perasaan murung yang tipis. Cuma saja kemurungan itu sama sekali tidak sampai menutupi kecantikan wajah yang tiada bandingannya itu sepasang matanya yang jeli menarik memancarkan cahaya lembut menambah daya tarik bagi dirinya boleh dikata kecantikan wajahnya tak terkalahkan walaupun seorang bidadari pun Lau San Sam Hyong memandang sekejap wajah perempuan itu kemudian tak kuasa lagi pada tundukan kepalanya rendah-rendah bahkan sampai Ong Toa Kang yang membawa tiga bagian sifat ketolol-tololan itu pun tidak berani memandang terlalu lama. Di belakang tubuh perempuan cantik itu berdirilah seorang gadis yang memakai pakaian sederhana jubahnya panjang menarik sedang wajahnya pun tidak kalah cantiknya. Menanti kedua orang perempuan tersebut telah masuk ke dalam ruangan Pou Chau buru-buru bangun berdiri dan menjura dengan kepala ditundukkan rendah-rendah Pou Chau, Hang Chi serta Ong Toa Kang mengunjuk hormat buat Hu Jin. Hang Chi serta Ong Toa Kang pun dengan cepat ikut bangun berdiri sambil merangkap tangannya menjura Selama di dalam perjalanan kalian bertiga, tentu sangat lelah tidak usah banyak adat lagi cepatlah ambil tempat duduk ujar cottons yang sambil tertawa.